Sesosok jasad siswi SMP ditemukan di Jalan Arya Santika, Kelurahan Grendeng Pulo, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Kanit Reskrim Polsek Karawaci, Ibtu Prapto Laksono mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya identitas di jasad tersebut, namun diperkirakan berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun. Dikutip dari warta kotalife.com, Ibtu Prapto mengatakan bahwa jasad tersebut tengah memakai anting mutiara dan berkerudung hitam, namun tak ditemukan identitas. Mengenai ciri-ciri korban, Prapto pun merinci bahwa tinggi badan korban kurang lebih 150 cm dan berkulit putih. Jasad perempuan tersebut mengenakan sweater rajut berwarna coklat, kaos dalam berwarna hitam, dan celana jeans berwarna hitam. Dijelaskan pula bahwa korban memakai behel gigi, serta ditemukan pula gelang warna keemasan pada tubuh korban. Dengan itu, Prapto menjelaskan, bagi masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya bisa langsung melapor ke Mapolsek Karawaci. Pihaknya pun diketahui juga masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Baik Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.